Assalamualaikum sobatku semua, selamat berjumpa lagi bersama saya Aan Fishing 88. Terima kasih buat sobatku semua atas supportnya, dan bagi yang baru menemukan channel saya ini mohon dukungannya. Dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Tanpa bertele-tele, yuk kita masuk dalam pembahasannya, simak sampai selesai ya. Agar tidak gagal paham, dalam pertemuan kali ini, saya akan mereview tips dan cara memelihara ikan toman agar cepat besar. Mempunyai peliharaan itu sangatlah menyenangkan, apalagi peliharaannya ikan toman alias ikan predator hias atau dengan nama latin Channa micropeltes. Bagi seorang angler atau pehobi mancing, melihat ikan itu menjadi hiburan tersendiri. Seperti kata bijak berikut ini, hobi kami mahal, meski kami bukan orang kaya. Ikan banyak yang jual, tapi sensasi strike-nya itu yang nggak ada jual. Ikan toman ini terkenal dengan keagresifannya, maka jika kalian ingin memelihara ikan yang satu ini, kalian harus memerhatikan poin-poin penting sebagai berikut. Terutama yang harus diperhatikan dan disiapkan yakni, poin pertama. Media pemeliharaan. Tempat atau kolam ataupun akuarium sangatlah berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan toman ini. Ikan toman selain terkenal dengan keagresifannya, juga aktif dalam bergerak. Jika media kolam atau akuarium ukurannya harus memadai, yakni sesuaikan dengan ukuran dan jumlah ikan tersebut. Usahakan media pemeliharaannya agak luas, karena keaktifannya bergerak, semakin luas dan lebar media pemeliharaannya, semakin bagus buat pertumbuhan dan perkembangan ikan ini. Poin kedua, pemberian makan. Selain media atau tempat, pemberian pakan yang benar terhadap ikan ini akan membuat ikan toman ini cepat besar, dua faktor ini sama pentingnya. Jika media mendukung alias luas dan lebar, tetapi pemberian pakan yang salah akan membuat lama pertumbuhan dan perkembangan ikan ini. Nah dari poin ini, pemberian pakan yang benar ialah dengan cara berkala dan teratur. Kenapa harus dengan cara berkala dan teratur? Ikan toman ini makan dengan sangat rakus, dengan kerakusannya, berapapun dan banyaknya pakan yang kita berikan akan terus di lahannya. Jika ikan ini makan terlalu kenyang, maka mereka akan memuntahkan pakan yang telah dimakannya. Nah, jumlah pemberian pakan ini sangatlah penting, jangan sampai ikan ini memuntahkan makanannya. Usahakan ikan ini makan dengan takaran cukup kenyang saja, jangan berlebihan. Berkala, yang dimaksud dengan berkala di sini, yakni pemberian pakan yang berseling, yakni 2 hari sekali, cukup ideal. Karena sistem pencernaan ikan toman nin, yakni dengan memuntahkan makannya, kalian semua pahamkan dengan yang saya maksud di sini. Sekianlah pembahasan tips dan cara memelihara ikan toman agar cepat besar. Semoga bermanfaat dan semoga sobatku semua terhibur. Terima kasih. Wassalam.